Ake coro dilakoni kanggo mengeti nuzulul Quran. Salah sijine karena kake artis ibu kota Sabrang Mawa Damar Panuluh Putra, anake MH Ainun Najib, sing berbagi ilmu bareng karo ewonan mahasiswa UGRIS Kota Semarang sing teko neng pengetan nuzulul Quran. Neng tengah ewonan mahasiswa UGRIS Kota Semarang Sabrang Mawa Damar Panuluh manfaatke wektune kanggo bagi-bagi ilmu bareng karo mahasiswa. Neng pengetan nuzulul Quran iki, anake MH Ainun Najib jaluk supaya mahasiswa dadi generasi penerus bangsa kanggo merangi kebodohan. Mahasiswa ojo nganti kepancing emosi utawa nglakoni tindakan anarki tanpa ono cross check dhisik informasi sing sakbenere. Mahasiswa uga kudu pinter manfaatke wektune kanggo maca, sinau kanggo nambah wawasan. Jangan bodoh. Satu kata itu aja. Sederhana, karena sangat banyak interpretasi dari bodoh. Antara lain? Tidak mau riset, tidak mau membaca, tidak tahu, tidak tajam pensilnya ketika berangkat ke sekolah. Bapak menghakimi tanpa mencari tahu informasi dengan jelas, sangat banyak definisi bodoh. Dan kita berlomba untuk bodoh. Neng pengetan nuzulul Quran iki uga ana pembagian santunan marang 300 anak yatim seko patlikur pondok pesantren. Senat Puji, Kutani Dewe, Semarang.